kotor lagi. Bersihkan. Kasihan nih nganya rumah besar kayak gini. Nama misinya misi pembohong. Ah, kesel. Kita bersihkan semua sampai bersih. Yo, what's up guys? Welcome back my YouTube channel di Debol31. Hari ini dan video kali ini kita bakal memainkan game ini lagi guys ya, yaitu game House Designer Fix and Flip ya guys ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment dan subscribe ya guys ya. Dan video kali ini kita bakal mengerjakan misi lagi ya guys ya, seperti biasa tapi dengan misi yang berbeda lagi. Kita masih kurang cukup untuk membeli rumah ya guys ya. Ada misi dari Nora Raja, Owen Taylor, William Brown dan Lily Collins. Mungkin yang bikin saya kepo tuh misi ini sih, Nora Raja ini, ruang kolam renang. Oke. Kira-kira misinya gimana? Kita lanjutkan aja guys. Kita kerjakan misinya. Asia. Oh, cuma dua orangan. Aduh, ngelag lagi. Rumah besar guys. Oh, bukan rumah yang terakhir ya. Kita cek dulu gimana. Oh, ini cuma. Nah, bener kan? Ruangan, kolam, renang. Tapi kok gini ya? Ini misinya agak nyeleneh nih. Namanya aja udah kayak gitu. Kayaknya nggak sama lah, nggak sinkron dengan misinya kayaknya guys. Kita jual aja semua karena nampak yang jelek-jelek kita jual. Terus yang harus seperti itu sih. Lanjut wallpaper kredo gelap. Oh di bawah masih. Patos ding. Ah, ini dia kredo gelap. Kita terapkan. Sini, di sini patos gelap. Yang ini berarti kita langsung kerjakan dua ruangan sekali. Tapi misinya namanya aneh. Apa tadi namanya? Ruangan kolam renang. Tapi tempat kolam renangnya nggak ada gitu. Jendela ganda mahoni dengan kisi-kisi atas itu. Ini ring. Nah, ini dia. 1, 2. Udah. Terus mahoni pintu ganda dengan kisi-kisi. Mahoni pintu ganda. Pintu geser. Oh, ini dia. Mahoni pintu ganda dengan kisi-kisi. Oke sih. Kok malah beja biliar ya? Ini misinya gimana? Tapi kayaknya beja biliar nih. Di video sebelumnya udah pernah saya lakukan kalau nggak salah guys. Mana? Di sini. Oh bukan di sini. Meja biliar. Nah ini dah meja biliar. $3,200 guys. Cuma untuk meja biliar aja. Parah. Kita lihatkan ke sebelah dulu. Ini yang bagus banget udah. Jendela ganda mahoni dengan kisi-kisi. Oh ada jendela ganda mahoni dengan kisi-kisi. Betul ngomongnya. Mahoni pintu geser dengan kisi-kisi. Mahoni pintu geser dengan kisi-kisi. Ini ganda. Ini dia. Karpet merah anggur. Namanya cantik kali. Karpet merah anggur. Mana dia? Oh, ada sini, berarti di sini. Nah, ini dah bentar kan? Tutup. Kita taruh di ujung sini aja. Oke, sofa sudut nanti dulu. Kita pindah ke sini lagi. Ini karpet lux. Kalau di sini karpet lux dia. Di sini kalau nggak salah. Mana dia? Kelewatan. Karpet lux. Ada juga. Di sini apa? Karpet lux. Mau harus dipindahkan dulu nih.
Angkat lupusnya ini di sini, eh. Enggak, guys. Jangan sampai terbeli itu barang. Oke. Okay. Rugi nanti. Di sini enggak ada loh. Karpet biru, coklat, putih campuran. Ah, ini rupanya. Karpet. Malum lah. Tak lihat, guys. Garing. Salah. Tertengah lagi, aduh gelap kali pun, aduh udah malam. Peta dunia, oh di sini sebelahnya peta dunia yang besar lagi. Kita taruh di sini, meja gelap, aduh tempat gelap, meja gelap lagi. Di sini dulu, sofa sudut kita pasang gimana dia? Oh di sini, ini dia sofa sudut. Nah ini dia, tuh. Nyari yang pas lagi, nggak tahu di mana lagi. Nah, kamper tahu, mau nggak mau gini aja lah. Kita bikin, nggak salah, gini aja. Wah, tutup sedikit pintunya nggak apa-apa. Dari sini kok. Ah, betul. Meja kopi bulat gelap. Oke, sip. Kita lihat di sini. Terus rak buku enam rak. Nah, ini dia. Kita letakkan di mana ya? Nah, di sini aja nih. Yang cocok. Kayaknya pun udah pernah saya lakukan kalau enggak salah misi ini nih, guys. Bola. Kan? Bola lagi. Bola tuh di mana ya? Di sini apa ya? Bola dunia. Ah, kan benar kan? Iya, berarti udah pernah saya lakukan ini misinya, guys. Oke. Lebar. Kira merah, nah kan, udah pernah dilakukan berarti misinya nih. Telepon tanpa kabel, sini, di sini, nah, cari dikit pelan, nah ini dia, telepon tanpa kabel, kita akan di sini lagi, triple lampu langit, nah baru agak terang sedikit, triple lampu langit, tuh. Angkut lagi. Wah, terang pun juga enggak. Ya, misinya gini doang rupanya, guys. Ingin ku teriak. Sama aja kayak misi santuy, tempat santuy ini. Meja gelap. Kita ambil. Meja gelap mana ini ya? Kita taruh di sudut sini. Kayaknya ulangin misi yang kemarin kayaknya nih, guys. Tapi namanya beda. Ada. Meja kopi gelap. Udah benerin. Meja kopi gelap. Salah. Jangan sampai salah, guys. Nanti kebeli pula. Nah, sepertinya pun kita benar di meja gelap. Kursi makan berlapis dua. Pasang di sudut sini. Lagi untuk tempat nunggunya ya, guys ya. Hanging rak buku wenge. Oh di bawah. Nah ini dia, kita pasang di sini aja. Oke, baris lampu langit-langit 2 paling bawah nih, nomor 3 baris lampu langit-langit 2. Oke sih, kita pasang gini 1 2 sudut sini. Nah, sudut sih ujung lah. Nah, lebar tirai biru 2 ini yang di sini, lebar tirai biru 2. Oke sip. Bunga di lantai pot 2. Oke sip, lagi di sini nih, di sini. Oke sip, gambar kaca dan iya kan. Misalkan misi sama tapi namanya nggak logis. Aduh, aku main vinyl di sini. Sini ring main vinyl kita taruh di sini aja. Ini ulangin misi yang sama kita rupanya, guys. Salah.
udah bener gini kok malah ditukar lagi, mana kan? Kita lihat nih, kan? Sama aja pengisinya pun. Kirain ini bang ini kolam renang di dalam, wih, kolam renangnya luas guys, wih, nyemplung, aduh, kelelep kita guys, kelelep bahasanya ya. Luas kolam renangnya guys, wih mantap nih, ha, loncat, tenggelam kita, naiknya gimana nih? Oh naiknya gitu, harus loncat dua kali. Tapi kok misi sama, aduh. Ah kita bikin judul aja nanti, misi tidak logika, misi dengan nama misi tidak logika, nah itu baru bener. Kita bikin judul nanti kayak gitu ya guys ya. Langsung nah ini dapur kotor kali, kita bersihkan aja sebagai orang yang baik. Bersihkan ketika itu tuh ini lah kayak ini nih guys, kayak gini namanya nggak logika dengan misinya, nama misinya dengan nama apa gimana namanya, pokoknya nggak logika gitulah, nggak selaras gitu dengan misinya. Tutup aja dulu ah, rumah kampret ini. Bukan rumah kampret, misinya yang kampret ah. Nih kotor lagi ya, bukan kotor, jelek. Nah ini juga jelek, nah kotor lagi, bersihkan. Kasian nengoknya rumah besar kayak gini. Nama misinya masih misi pembohong. Ah, kesel. Kita bersihkan semua sampai bersih. Kita tetap harus menjadi orang yang baik ya guys, sekalipun emosi dengan misinya yang nyeleneh ini. Nice. Iya. Kan kampret macam kayak gitu tuh. Ah, kesel. Kita bersihkan, saya tutup aja lagi dah sebelah sini. Mau bersihin ya pasti kamarnya. Kamar cewek biasanya gitu. Iya. Kita tinggal sebelah sini. Ini kamar mandi, bukan kamar mandi, kamar tidur juga. Nah, kita keluar. Udah, selesaikan misinya lah. Tugas lengkap. $415. Wih, misinya leleh ini. Namanya tuh apa? Apa tadi ya? Ruangan kolam renang, tapi kok malah cuma bikin meja biliar. Tapi ini pun misinya pun kayaknya tempat sama-sama aja. Misi mengubah rumah, mengubah sebuah rumah beli dengan murah. Ketika tempat datang dengan teman-temannya, kayaknya misinya sama juga nih. Nah, ruang tamu renovasi ini cuma dikit ini kalau masalah nih. Habis itu waktu yang tumbuh, nah ini cuma apalah. Waktu yang tumbuh, udahlah kita kerjakan aja lah. Bentar ini pun cuma satu kamar kalau nggak salah. Demi mencapai duit untuk mendapat dua kamar cuma dikit sih biasanya. Kalau nggak salah di ini garasi sih. Di mana dia? Ya? Oh kamar sebelah, sama kamar sebelah sini, sama di sini kalau nggak salah. Nggak juga guys. Oh ding. Kamar mandinya sebelah sini. Nah ini, nggak juga. Itu di mana? Bersih juga di sini. Oh ini, kita bersihkan aja dulu bentar pak. Aksinya. Dan kan misi besar, misi bentar aja. Soalnya kan misi tadi benar-benar nyeleneh ini. Gak jelas, kampret. Oke, sip, sudah. Langsung kita misi sebelah sini. Tutup. Kita bersihkan semua jelas kotoran cuma 7. Mana lagi, mana lagi? 2. 3-nya di atas ini. Mungkin video ini kayaknya bakal lebih lama, agak lama sedikit ya guys, bukan lebih lama, agak lama sedikit. Karena kita menyelesaikan misi yang nyeleneh tadi, macam kampret. Oke, 4, 5, 6, 7, kapas.
single bed yang modern. Sensat. Oke, langsung kita bersihkan semua. Ini untuk anak-anak nih, kita jual aja semua. Nah, ya kita jual terus. Apa lagi ya? Single bed yang modern. Ini kita taruh di sini. Aduh, HP-nya ngapain lagi nih? Nah, taruh sini, ujung sini. Oke, sip. Meja tulis. Nanti dari bayi udah gede sekarang dia. Nah, kantor kursi putih. Kita main cepat sedikit karena gara-gara tadi antrop cahaya dua pintu. Antrop cahaya dua pintu, tiga pintu ini ya, dua pintu. Pasang di sini. Oke, agak lebar sedikit, enggak apa-apa. Armchair klasik. Tas nih. Taruh di sini. Sip. Cermin bulat. Kamar cewek berarti ini. Kemungkinan. Cermin bulat. Oke, nih. Kita letakkan di sini. Sip. Hanging rak buku krem. Hanging rak buku krem. Oh, sebelah sini hanging rak buku krem. Hanging rak buku krem. Oh, ini dia. Kita taruh di mana ya? Fokusnya. Oh, sebelah sini aja. Oke, sip. Nah, baru cat kita. Cat apa? Cat biru gelombang. Biru yang bergelombang. Gelombang apa? Langsung aja kita main cepat. Kita main cepat aja. Oke, kita lihat perbedaannya tuh. Di sudutnya. Nah, siap. Oh my god. Langsung kita ke sebelah sini. Dua. Oke, tiga. Aduh, kecewa saya sama misi tadi. Masih kecewa. Catnya habis. Oke. Oh, pas nih. Dua nih cukup berarti. Empat. Ya, bener-bener. Apa jenis itu? Cat adalah lebih. Mantap gitu tulisannya gitu loh. Nggak sinkron sama yang di situnya. Gigi. Cat adalah lebih. Dapatkan cat. Cat roll penuh. Oke, masih apa? Masih ada logikanya. Oke, sip, misi dia. Anda perlu untuk mendapatkan beberapa cat. Kata-katanya masih apa namanya? Masih enggak sinkron gitu pokoknya lah, enggak baku gitu. Oke, sip. Misi sudah siap. $190 sudah diterima. Nice. Oke. Karena tadi misi nyeleneh namanya, guys ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. See you next time guys. Bye bye.